Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Nirwan Hadiansyah Channel. Untuk video kali ini, saya akan memperkenalkan tentang guru belajar seri P3K. Baiklah, kita mulai. Apa itu seri belajar P3K? Langkah pertama, buka dulu web browser. Mau Mozilla, mau Firefox, bebas. Kemudian di kolom pencarian ketik portal belajar. Nah, ini sudah ada portal belajar SIM PKB. Kemudian kita pilih program guru belajar seri masa pandemi. Klik OK, saya mengerti. Nah, di sini ada 4 pilihan. Kita klik yang ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baiklah, kita pelajari lagi lebih lanjut. Klik selengkapnya. Nah, program guru belajar seri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini fungsinya untuk membantu para guru non PNS dalam memahami tugas pembelajaran mandiri calon guru P3K. Tujuannya adalah guru mampu menggunakan bahan belajar mandiri. Guru mampu menggunakan sistem bahan belajar mandiri. Kemudian guru mampu menggunakan komunitas pembelajaran. Polanya lebih fleksibel, user friendly, dan lebih kolaboratif. Tahapan pembelajaran ini ada 3. Tahap 1 orientasi, tahap 2 disediakan bahan belajar mandiri, dan tahap 3 membiasakan calon guru mencoba soal-soal sesuai bidang studinya. Kemudian hasil kegiatan ini diharapkan guru mendapat pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, lebih siap menghadapi seleksi guru P3K. Terus, siapa saja yang bisa menjadi peserta? Yaitu semua guru non PNS dan telah memiliki akun SIM PKB. Tahapan pertama dalam kegiatan ini, pertama tahap orientasi, kemudian tahap fasilitasi calon guru P3K, dan ketiga itu tahap tryout. Jadwal pelaksanaannya belum ada, tapi ini merupakan berita gembira untuk para guru bersiap-siap mengikuti kegiatan belajar ini. Ya, demikianlah video perkenalan tentang program guru belajar seri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga dapat membantu guru-guru non PNS untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.